jarimu, mana jarimu, jarimu. Ini sudah keterlaluan. Setiap hari terlambat, kalian sudah membuat perusahaan ini menjadi rugi. Dan kalau kalian terlambat terus, kalian akan saya pecat. Habis itu saya SP. SP dulu baru saya pecat. Ngerti? Kalian jangan sembarangan menganggap waktu di kantor ini dengan tidak benar. Kamu, saya tidak menerima alasan apapun. Saya bangun kesiangan, bos. Ini aja belum apa-apa ya. Alasan kesiangan, roll masih ada. Kamu, apa alasan kamu terlambat? Saya nungguin dia, bos. Nungguin dia? Berarti kalian selama ini adalah pasangan. Sementara saya tidak punya pasangan. Kalian sangat membuat saya emosi. Saya lagi marahin ini berdua karena terlambat. Ada satu lagi yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Tadi macet, Pak. Macet, bos. Macet? Iya, macet. Macet, bos. Kamu di Jakarta masih pakai alasan macet. Semua orang di Jakarta itu kena macet. Bukan cuma kamu doang. Yang kreatif dong pakai alasan. Alasan lain, kek. Jangan jawab sekarang. Pikir dulu. Saya cuma balik badan 2 detik, ada lagi yang terlambat. Kamu! Kenapa kamu terlambat? Hah? Habis nyolong! Nyoblos, bos. Kamu terlambat karena nyoblos? Iya, bos. Nyoblos. Ya sama kalau gitu. Kamu warga yang baik. Ayo masuk!